Kita kentut kah? Ya Allah, kita baru mau opening, dia kentut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Om Dekos. Kita lama banget nggak ngonten, sayang, ya. Oke, karena kita habis umroh. Amin, ya. Enggak, kali ini kita akan ngonten, tapi sebelum kita nyanyi, sayang, saya ada challenge buat tadi. Challenge? Ya, tahu challenge? Orang Bugis bilang calengnya. Challenge, ya, bukan calengnya. Kalau calengnya itu anak bayi yang mengeluarkan susu dari mulut, itu namanya calengnya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya challenge, oke. Okay. Challenge-nya itu lomba paling cepat mengucapkan kencur cengkeh. Santap mau. Coba. Kita duluan dong. Jangan saya kan yang ngasih challenge. Ade dulu. Habis Ade baru saya. Coba. Ulang. Nah. Loh, ulang apa? Nyebut aja belum? Gimana mau ulang? Coba. Maksudku ulang, praktekkan begitu ya. Caranya? Mm-mm. Cengkeh kencur, cengkeh kencur, cengkeh kencur. Coba. Sampai berapa kali? 20 kali lah, 15 kali lah. Sekali. 10 kali. Nah, coba. 1, 2, 3. Apa? Lihat kamera dong, lihat kamera. Cengkeh apa? Cengkeh. Kencur. Kencur. Coba. Tapi harus cepat. Coba. 1, 2, 3. Cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh. Bukan cengkeh. Apa bala? Cengkeh. Cengkeh, kencur, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, cengkur, cengkur, cengkeh, cengkeh, kencur, kencur. Nah, ulang satu kali, 10 kali coba. Kalau saya menang apa saya dapat? Kalau menang terserah mau hadiahnya apa. Nah, coba. Cengkeh, kencur, 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 cengkeh, kencur. Nah, sekarang dibalik, kencur, cengkeh. Harus dong. Dibalik, sekarang kencur, tadi apa? Cengkeh, kencur. Sekarang kencur, cengkeh, coba. Kencur, cengkeh, cengkur, cengkeh. Cengkur. Harus, sayang, harus. Harus. Cengkeh, cengkeh. Kencur. Cengkeh, kencur. Cengkeh, kencur. Cengkeh, kencur. Cengkur, cengkeh. Cengkur. Cengkur. Ceng apa kah? Kencur. Kencur. Cengkeh, kencur, 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 cengkeh. Salah juga guys ya. Cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur, cengkeh, kencur. Nah itu. Wah, kalah, betul-betul. Oke, stop. Intinya kita menang. Saya menang? Ada hal, oke. Hadiah dong. Oke, kita mau apa nih, sayang? Ada yang mau nyanyi, ada yang mau ikut nyanyi atau mau dengarkan saya nyanyi? Dengarkan saya nyanyi? Mau dengar nyanyi lagu apa? Lagunya Wawan The Kos. Hah? Kau Setia. Emang aku setia, enggak usah diragukan lagi. Lagunya, judul lagunya. Judul lagunya? Ada tuh lagu yang setia? Ada. Yang mana itu? Aku setia. Lain, yang lain, jangan yang itu. Bosan saya nyanyikan lagu yang itu. Yang apa, Di? Yang Sembarang, Pak. Yang Sembarang, oke, yang Sembarang, ya. Oke, kali ini kita nyanyikan buat istriku lagunya Yang Sembarang. Jangan juga lagunya Sembarang-Sembarang. Ada judulnya apa? Yang Sembarang. Jangan tuh. Lagu yang mana, saya? Lagu yang anu tuh. Yang mana? Siapa lagu mana? Lagu mana? Lagu mana? Lagunya yang mana? Tuh gak dengar itu. Oh, mengantuk. Lagu apa? Lagu yang anu. Lagu yang mana? Lagu yang ini saya yang tentang yang merantau yang kemarin saya buat di kampung. Oke. Okay. Masih ku ingat
saat ku akan pergi. Kau rangkul tubuhku, menangis di pundakku, dan engkau berjanji kan selalu setia sampai ku kembali. Belum lama di perantauan, ku dengar kabarmu kau akan menikah dengan sahabatku. Kau buat sandiwara seolah aku yang salah, nyatanya kau yang mendua. Andai ku tahu dirimu tak sanggup menungguku, takkan ku berharap lebih kepadamu. Andai ku tahu dirimu tak setia menunggu, takkan ku masih ku ingat saat ku akan pergi. Kau rangkul tubuhku, menangis di pundakku. Oke, itu tadi lagu yang di request oleh istri saya. Jadi buat teman-teman ya kan, kalau punya punya suara hati atau punya kisah cinta, bisa dituangkan di kolom komentar ya. Dan buat teman-teman yang belum sempat saya buatkan requestannya, mohon maaf karena belakangan ini sebulan terakhir saya sangat sibuk dengan usaha kecil-kecilan saya. Jadi saya mohon maaf kalau saya jarang upload. Tapi insya Allah ini kita akan mulai rutin lagi buat ngupload konten, buat menghibur teman-teman di rumah. Oke, mungkin cukup sekian dari kita. Saya Wawan The Kos. Dan saya Uma. Undur diri dari hadapan kalian. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Jangan lupa di like, share, and subscribe. Oke, bye-bye.